Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah hebat bermartabat. Saya Bagus Lia Anugrah, koordinator OSIS MTS Negeri 1 Singkawang. Hari ini hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019. Kita akan melaksanakan kegiatan manasik haji. Dan untuk memperingati hari raya Idul Adha pada tahun 1440 Hijriah dan untuk memfasilitasi kegiatan pelajaran fikih. Selamat menyaksikan. Akan menuju ke Mikot Makani. Segala puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bagian dari doa kita, sehingga mudah-mudahan nanti suatu ketika besok lusa tahun depan kita semua bisa menunaikan ibadah haji kepada Allah. Amin, dengan kegiatan ibadah kurban yang telah kita laksanakan bersama. Kita akan menuju ke Mekah. Kemana? Oke, ini dalam bis semua ya. Maka kita lafazkan niat umrah. Ikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Nawaitul umrata. Wa ahramtu biha. Wa ahramtu biha. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, kalau kita sudah melafazkan niat umrah, maka berlaku larangan-larangan ihram. Yang laki-laki tak boleh lagi menutup kepala pakai apapun kecuali payung ya. Tak boleh pakai pakaian kecuali hanya dua helai ini. Nanti di sana, di sini boleh. Tak boleh pakai wangi-wangian. Tak boleh berbicara jorok. Tak boleh bohong. Oke? Tak boleh bertengkar. Ya, sekarang kita menuju ke Mekah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesai putaran pertama, lanjut putaran kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut putaran kedua ya. Paham semua? Oke, kita mulai. Boleh berbarengan antara laki dan perempuan, asal tidak rafas. Pintu apa? Pintu Ka'bah. Jadi selesai kita bertawaf, kita melaksanakan Ibrahim, namanya sholat sunnah tawaf. Apa? Berapa rakaat? Ya, niatnya sengaja aku sholat sunnah 2 rakaat karena Allah. Nah, selesai bertawaf, alihkan posisi ihram yang laki. Tidak lagi keluar tangan kanannya, sudah seperti ini. Ya, saya betul bawa tas ini karena tas haji ya. Oke, sudah selesai salat 2 rakaatnya. Setelah itu kita berdoa kepada Allah menghadap Ka'bah. Kita doa sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aminkan, aminkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, terimalah ibadah kami, sempurnakanlah tawaf kami, ampuni dosa-dosa kami,
Ya Allah, jadikan kami di antara hamba yang Engkau sayangi. Masukkan kami ke dalam surga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. As-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ayyattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kita maju sedikit ya, naik pelan-pelan ke Bukit Safa. Pelan-pelan saja jalannya. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Ya, oke, saya potong doanya. Silakan balik kanan. Menuruni Bukit Safa mengarah ke Bukit Marwah. Silakan berjalan pelan-pelan di belakang saya. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Lari kecil, kecil saja berlarinya. Sambil berdoa. Yang perempuan cukup berjalan kaki sambil berdoa. Saya berikan doa yang tak asing ya. Kalau doa yang dimanasik, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram, asing di telinga kalian. Tapi boleh dibaca doa ketika duduk di antara dua sujud. Oke? Rabbighfirli warhamni, apa ya? Ketika melewati apa? Area hijau. Ayo, pelan-pelan larinya. Rabbighfirli, ikuti. Warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini sya'airillah faman hajjal baita awi atamara falajunaha alaihi ayat tawafa bihima. Oke, okay. Subhanallah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Nawaitul hajja. Nawaitul hajja. Wa ahramtu bihi. Wa ahramtu bihi. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Menuju ke Mina sambil bertalbiyah. Allah muliakan kita semua di hadapan jamaah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di mana Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua di hadapan seluruh makhluk ciptaan Allah. Masykura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fi sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Fire in the hole. Oi.
راجعاً للسياطين شيطان الرحمن بسم الله الله أكبر الله أكبر Bismillahirrahmanirrahim.